Saudara-saudara Pukutan Pring, kali ini kami masih berada di dusun yang sama, yaitu Dusun Kemloko, Desa Trawas, Kabupaten Mojokerto. Kita di sini ditemenin oleh Kang Ega ya, Kang Ega. Iya, alhamdulillah ini ditemenin oleh Kang Ega dari channel YouTube Majapahit Study Club. Dan berada di depan kami saat ini merupakan ada sebuah batu yang sangat besar begitu teman-teman, dengan berbentuk yang saat ini hampir menyerupai yoni yang sangat besar juga. Dan orang-orang sekitar, orang-orang lokal di sini menyebutnya ini adalah batu koco ya Kang Ega ya. Batu koco. Oke. Gimana ini Kang Ega tentang keberadaan dari batu koco ini? Iya. Batu koco oleh cerita tutur masyarakat ini legendanya berhubungan dengan Reco Lanang dan Reco Wedok. Legendanya masyarakat mengatakan bahwasanya Reco Wedok itu merupakan seorang istri yang suka berdandan dengan menggunakan watu koco. Kemudian Reco Lanang adalah ketika setelah bekerja pulang, tetapi mendapati istrinya masih berdandan, sehingga kemudian marah, kacanya dilempar sampai sini. Kemudian Reco Wedoknya terguling gitu, dan menjadi batu. Itu menurut legenda masyarakat. Tetapi dalam perspektif sejarah ilmiah akademik, kita mendapati bahwasanya Reco Lanang adalah merupakan Buddha, sedangkan Reco Wedok merupakan Buddha Bodhisatwa atau wanita Buddhis Avalokiteswara, dan Watu Koco ini merupakan Yoni, itu lambang dari Lingga Yoni, Siwa dan Parwati, yang merupakan pemujaan masyarakat Siwais atau Hindu Siwa. Watu Koco itu sendiri yang merupakan Yoni, bagian bawah dari Lingga Yoni, yang merupakan simbol dari kewanitaan itu sendiri, yang merupakan memang dipuja sebagai lambang dari sakti Dewa Siwa, Siwa dan Parwati, serta lambang kesuburan untuk pada masa Majapahit itu sendiri. Karena pada masa Majapahit itu sangat mengandalkan agraris yang merupakan produk ekspor utama dari Majapahit, beras, kayu dan rempah-rempah tentunya. Sangat anu. Kang Ega ya. Iya. Ketika banyak dari beberapa literatur begitu mengatakan bahwa ternyata Majapahit itu meskipun di waktu itu agamanya adalah Hindu Siwa ya begitu Kang Ega ya. Namun dari beberapa literatur mengatakan bahwa Majapahit tidak dominan terhadap budaya yang di India. Apakah itu betul menurut Kang Ega itu? Ya. Ya memang ada perbedaan-perbedaan tradisi dan keagamaan tidak sepenuhnya sama persis dengan yang ada di India. Meskipun agama Hindu dan Buddha ini berasal dari India, tetapi setelah sampai di Indonesia mengalami akulturasi dengan kebudayaan lokal Majapahit, lokal Jawa. Misalnya ada istilah-istilah Sanghyang Widi, itu merupakan istilah lokal dari Nusantara itu sendiri. Ada Parwata Girinata atau Dewa Gunung. Ada tradisi-tradisi ruatan, ada tradisi-tradisi selamatan yang sangat banyak sekali. Okay. Ini merupakan tradisi-tradisi lokal Majapahit. Iya. Ya. Tentang keberadaan dari batu koco ini, Kang Ega ya. Ini kan berada di lereng Gunung Penanggungan termasuk ya. Lereng Gunung Welirang. Gunung berada di Gunung Lereng Welirang ya, Kang Ega ya. Adakah keterkaitan tentang keberadaan secara geografis gunung ini dengan peradaban pada batu Majapahit dulu? Ya, secara kuno Gunung Welirang ini nama kunonya adalah Gunung Kemukus. Di mana dalam kitab Tantu Pagelaran Bathara Guru, setelah kemudian Pulau Jawa ini stabil membawa gunung dari India, kemudian ditaruh di Jawa Timur menjadi Gunung Mahameru, kemudian Pulau Jawa malah miring ke timur. Akhirnya pucuk atau puncak dari Gunung Mahameru itu dibawa ke barat menjadi Gunung Penanggungan. Setelah itu Bathara Guru mandi sampai air di Gunung Penanggungan itu habis dalam kitab itu, kemudian pindah ke gunung sebelahnya yaitu Gunung Kemukus, tetapi airnya berbau belerang sehingga menjadi Gunung Welirang. Gunung Welirang saat ini saat yang ini. Disukai oleh para pendaki begitu ya. Merupakan salah satu favorit dengan kepulan asap yang sangat luar biasa. Ya teman-teman Pukutan Pring, pemirsa Majapahit Study Club, sangat luar biasa
atas apa yang diterangkan oleh Kang Eka, bahwa meskipun ini merupakan secara nama lokal merupakan batu kaca, tapi dari sisi keberadaan dari batu ini banyak pelajaran-pelajaran baru yang didapat, meskipun itu ada suatu cerita legenda begitu Kang ya. Intinya dalam suatu seseorang yang sudah berkeluarga ataupun itu yang dominan istri, itu tidak boleh meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya terhadap suami, ya. Begitu Kang ya. Artinya sebagai seorang istri harus memenuhi kewajiban sebagai seorang istri terhadap suaminya. Maka dari cerita legenda itu kita mengambil pelajaran di sini, jadilah sesuatu ataupun membentuklah suatu keluarga yang baik. Mungkin secara kita secara Islam sakinah mawaddah warahmah begitu kan ya. Keberadaan dari batu kaca ini teman-teman, kalau melihat dari jarak Kang ya, kalau melihat dari jarak dari Reco Lanang tadi itu cukup jauh loh Kang ya. Iya. Cukup jauh. Tadi perjalanan sekitar berapa ya? Mungkin 1 kilo ya. Iya. Karena memang jalannya modern yang dibuat anu ya, berputar. Kalau mungkin lurus dari sini ke bukit sana harus gitu ya, mengelilingi tebing ini dulu. Iya. Iya. Iya, ya, itu mungkin lebih dekat sekitar ya 500 meter. Okay. Namun sangat disayangkan teman-teman, tadinya setelah dari Reco Lanang kita harusnya ke Reco Wedok Kang ya. Iya. Karena di sana terkunci, akhirnya kita menuju ke Batu Koco yang diduga ini merupakan bentuk dari yoni yang belum selesai kayaknya. Iya, Kang ya. Unfinished. Unfinished. Oke. Okay. Ya teman-teman, apalagi yang kita eksplor dari peninggalan sejarah yang berada di Desa Trawas ini. Ikuti terus dalam penelusuran kami di Bongkotan Pring, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel Majapahit Study Club. Benar ya? Ya, tentunya Bongkotan Pring ya, yang sangat luar biasa, kreatif, inovatif, produktif, dan positif. Amin. Ya, Mas Den, dari Mas Den nih sebagai seputar muda, dari sudut pandang Mas Den ketika berada di Batu Koco ini, apa yang bisa diceritakan Mas Den? Ini seperti lingga yoni yang terlihat ya, Bu ya. Saya pribadi juga ini adalah lingga yoni dan sesuatu peninggalan leluhur yang pada saat ini terbengkalai gitu. Kita mengkaji poin yang terlihat gitu dulu ya. Sangat disayangkan kalau peninggalan sebesar ini, sebagus ini terbengkalai gitu ya Kang. Oke. Okay. Karena kita, nilai seninya ini sangat tinggi sekali Mas Den. Sangat tinggi. Kalau mungkin untuk sekarang bisa ditiru seperti bentuknya, tapi masanya yang tidak bisa ditiru. Betul. Itu adalah poin yang terpenting. Untuk sisi keibiahnya tidak jauh beda dengan penjelasan dari Kang Ega. Ini adalah yoni, dan yoni sendiri adalah simbol kewanitaan gitu ya. Simbol kesuburan. Jadi pada masa dulu itu sangat dihormati dan berharga sekali gitu. Berharga sekali. Merupakan bentuk apa ya Kang Ika? Pemujaan ya Kang Ika. Sakral. Jadi mungkin untuk para spiritual yang kesini mungkin terkejut gitu, karena melihat keberadaan sesuatu yang disakralkan seperti ini gitu. Untuk kita yang pewaris gitu ya, semuanya adalah pewaris leluhur gitu loh, mempunyai hak untuk melestarikan, merawat dan menjaga. Gitu. Mungkin ini hanya suatu bumbu ya, tentang keberadaan penjelasan dari sisi koibiahnya. Tapi kita jangan lupa bahwa itu juga menjadi pemensyetan terhadap seseorang untuk lebih hati-hati, lebih menghormati terhadap lingkungan ya, tentunya. Pastinya, begitu. Dan itu harus gitu ya. Dalam Islam pun sendiri kita diajarkan untuk dahulukan akhlak. Gitu. Kalau saya pribadi, ilmu itu lebih mulia akhlak gitu kan. Okay. Ilmu itu
mengiringi akhlak kita gitu. Kalau kita punya ilmu tapi akhlak kita tidak baik, tidak menghargai orang lain atau tidak menghargai pendapat orang lain, itu belum sempurna gitu, betul, bagi saya pribadi itu. Untuk penunggu di sini ya, yang utama itu beliau berpakaian putih seperti resi dan sangat menunjukkan wibawanya itu sabar gitu, karena ketika kita berada di sini beliau tuh menyambut dengan senyuman, menyambut dengan senyuman dan boleh Mas Den tunjuk tentang keberadaan dari sosok itu tadi, Mas Den. Beliau berada di sini. Apakah merupakan? Iya betul. Iya. Berada di situ posisinya seperti Mas Den yang Mas Den itu tadi itu ya. Beliau melihat kita. Beliau bangga dengan beliau bangga dengan kita-kita anak, yang saat ini datang ke sini begitukah? Cucu atau penerus gitu ya. Kita-kita adalah penerus sejarah sebenarnya. Indonesia itu kaya dengan sejarahnya, kaya dengan budayanya, dan kita itu belum bisa mengakui gitu loh, kalau kita tidak menghargai sejarah. Betul. Gitu. Beliau bangga, leluhur-leluhur kita yang berada di sini tuh bangga dengan kita-kita yang peduli dengan sejarah. Oke. Gitu. Ya teman-teman. Itulah tadi keterangan dari Mas Den seputar muda. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Karena setiap manusia tidak luput dari suatu kesalahan. Mungkin apa yang diterangkan oleh Mas Den ada yang tidak kesinkrongan dengan hati panjenengan kalian semuanya. Mohon dimaklumi. Karena sejatinya kita tidak luput dari suatu kesalahan. Oke, kita mencoba untuk telusuri lagi seperti apa keadaan dari desa Terawas ini. Ikuti terus dalam penelusuran kami di Majapahit Study Club dan Bonggotan Pring. Ya. Pada masa kuno, sendi-sendi kehidupan masyarakatnya hampir sepenuhnya berlatar dengan agama Hindu dan Buddha. Termasuk kemudian kehidupan catur warna atau asrama, catur tempat. Warna di sini adalah kasta. Yang pertama adalah Wipra atau golongan Brahmana, para pendeta, para agamawan spiritual ini kemudian menjadi kasta yang pertama. Kasta yang kedua yaitu Ksatria, golongan para bangsawan, para raja, para keturunan para raja ini mendapatkan sebagai kasta Ksatria. Sedangkan kasta yang ketiga yaitu kasta Waisah, ini merupakan golongan para pedagang. Sedangkan kasta yang keempat yaitu kasta Sudra, yaitu golongan para petani. Keempat kasta ini kasta yang mulia, yang memiliki kedudukan tinggi di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan ada orang-orang jahat, orang-orang buruk, orang-orang yang suka mengganggu, ini masuk ke dalam di luar kasta, yaitu golongan paria, golongan mleca, golongan tuca itu. Ini adalah orang-orang buangan di luar kasta. Sedangkan empat kasta tadi itu terawat dan sangat dimuliakan. Oke. Ya teman-teman, mungkin kasta-kasta itu tadi ya saat ini sudah apa ya, artinya tidak ada penerapan kasta untuk saat ini, dan kasta-kasta itu diterapkan di masa kerajaan Majapahit sebelum Majapahit tentunya juga. Tapi kita ambil sisi positifnya bahwa keempat kasta yang dimuliakan waktu itu merupakan orang-orang yang tidak mengandalkan orang lain, begitu Kang ya? Yeah. Artinya Kang ya, tidak apa artinya, tidak condong terhadap orang lain, mereka lebih mandiri begitu kan ya. Oke. Dan itu perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa lebih baik berusaha daripada menadahkan tangan kan, begitu kan ya. Betul. Ya. Ya. Eksplorasi edukasi sejarah akan terus kita lakukan, termasuk dari berbagai macam komunitas-komunitas yang ada, para YouTuber dan Instagramable.
ini semua semata-mata karena kecintaan kita kepada budaya dan jati diri serta sejarah leluhur kita. Sangat luar biasa sekali channel Bongkotan Pring yang sangat kreatif. Serta jangan lupa selalu mengikuti channel Majapahit Study Club. Majapahit Study Club sangat anu.